juga melihat dari daerah-daerah lain dengan adanya pengeboran sumur arkeologis. Ya salah satu contoh lah pengeboran sumur arkeologis yang ada di KMC, kan? Betul. Kemudian saya itu kan dampaknya sampai berapa kilo tuh ke Cijoho, ya, terutama di Gang Dago Cijoho itu sumber-sumber air itu berkurang. Nah, terus kejadian lagi di apa tuh Tegaljubur, Sidang Mulia juga sama. Kebetulan di sana juga ada teman. Bagaimana dampak dari pengeboran? Nah, ternyata sedikit air, mata air tanah itu ya berkurang. Dan itu terjadi, itu yang saya khawatirkan. Kalau misalkan terjadi pengeboran di sini, itu yang dikhawatirkan ya debit air yang biasa kami nikmati itu akan berkurang. Jadi kami tidak mengadakan penelitian ilmiah dan sebagainya seperti apa yang disarankan oleh kami, warga masyarakat, dan kami berhak mengutarakan kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran jangan sampai itu terjadi. Kami tidak ada indikasi apa-apa. Emang rencana ada, Pak? Rencananya untuk pengeboran itu ada. Yang kami dengar itu ada 6 titik yang kami dengar. Terus perizinan katanya udah. Kami atau saya di sini nih yang kebetulan itu tetangga ya, Pak. Bukan tetangga, tembok sindek dengan tembok rumah saya itu satu tembok. Belum pernah ada yang datang ke sini sosialisasi, ngobrol, apalagi minta izin untuk pengeboran, belum pernah. Dan saat ini dulu waktu sama anaknya kami tidak begitu terdampak, tapi setelah ini dibeli sama Sinde, ya. Kebetulan air saya tuh ngambil dari irigasi umum, dan kebetulan irigasi umumnya tuh ada di lokasi, ya, ada di lokasi. Kami sekarang kalau misalkan air bisa. Berarti semenjak diambil alih sama Sinde, iya, sudah terasa, Pak. Nah, kalau saya akan dapat saya silakan itu diambil pokoknya itu. Di belakang. Kalau saya akan mau butuh air, kami bingung, tidak ada akses mas. Semuanya itu di putarkan. Berarti irigasi umum juga tanahnya kebeli atau gimana, nah, Pak? Bukan kebeli, ada di dalam. Oh, ada di dalam. Ada di dalam. Yang kami tahu itu adalah tanah irigasi ya untuk pengairan sawah ke arah sini. Dan dulu itu dibuatkan pup ya untuk warga di sini dalam pemenuhan air-air. Nah, sekarang ya alhamdulillah. Jadi tambah lagi ada janji-janji gitu kan, janji-janji. Nah, sebelum janji itu digulirkan, cobalah baik-baik dengan tetangga sekitar. Betul. Tetangga sekitar bagaimana ngobrol. Dan sekarang dengan situasi seperti ini, adanya sosialisasi dan lain sebagainya. Oh, udah ada, Pak, sosialisasi. Apa? Udah sosialisasi. Katanya sih. Kayaknya ini pakai strategi perang ini kayaknya. Kenapa saya berbicara strategi perang? Ini yang diadakan sosialisasi di pinggir-pinggir dulu. Di pinggir-pinggir. Sementara masyarakat sini yang tentu belum pernah ada undangan sosialisasi. Jadi pinggir dihabisin. Kami yang ada di TKP berasa bingung. Nanya ke ini. Saya udah nanda tangan, selama ini, Pak, desa gimana, Pak? Belum. Aparat desa belum pernah datang ke sini. Putusan dari sini belum pernah datang ke sini. Jadi, menurut saya, apakah ada yang tidak baik atau tidak ini? Iya. Sementara yang juga terdorong di sana. Jadi, kami sebagai warga ya, tidak. Yang untuk baik, tolong jangan kelas orang bisa kelas
untuk perusahaan sendiri kami silakan memberikan izin itu satu. Kalau untuk pengeboran, untuk pengeboran kaji lebih dalam bagaimana dampak sosialnya dan bagaimana dampak lingkungan. Kami warga masyarakat awam ya terhadap pengeboran sistem pengeboran artesis awam. Jadi dampak ekonominya bagaimana, dampak sosial kemasyarakatannya bagaimana, secara kelingkungan bagaimana. Nah, permasalahan-permasalahan itu apa nih nanti yang ditawarkan oleh sini? Itu kan enggak hanya janji-janji aja, janjinya tidak menukik ke apa, ke esensi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Kalau kemarau memang sulit air juga, Pak. Apanya? Kemarau. Kalau kemarau, alhamdulillah di sini karena memang sumurnya belum dieksploitasi, gitu ya. Masih alhamdulillah masih bisa. Gitu. Berarti ini bisa terancam ketika dampak ini bisa mengancam berapa rumah, Pak? Ya, banyak. 4 RT. 15 rumah. Kalau 4 RT yang itu juga terdampak juga, Pak? Iya, terdampak. Dari RT 12 sampai 13. Itu kan menurut informasi satu sumur artesis yang kedalaman di atas 150 meter itu kan akan mempengaruhi sekitar beberapa meter. Iya. Apalagi saya yang berdekatan banget itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya punya nama Nana Nuriyati. Iya, masih, Pak. Dan kebetulan saya tinggal di sini mulai tahun 2006 ya. Kan air dari yang padahal ini ngambilnya dari irigasi ini. Berarti itu yang untuk jalan tuh, Pak? Iya, ini. Nah, ini sudah lama ini. Nah, ini tembokan bikin deh. Apa banner ataupun spanduk penolakan pengeboran gimana maksudnya? Itu kan PT Sinde, Anair, awalnya kan Anair. Anair itu rupanya dijual ke PT Sinde. Nah, PT Sinde ini kata rencananya mau buka usaha di sini. Cuman ya itu mau ngambil air apa sih namanya yang dalam bumi gitu. Iya. Pengeboran artesis gitu. Iya, betul. Sedangkan di sini itu musim kemarau aja nih, sedangkan sumur di sini kan cetek-cetek kan. Betul. Cuman paling 3 meter di sini. Nah, kita mah sebagai orang awam gitu kan. Sebagai orang awam otomatis kan air itu kan ke bawah larinya. Iya. Kalau diambil yang dari bawah itu otomatis kan kesedot ke bawah gitu kan. Sebagai sama perusahaannya, Petra. Iya, betul. Makanya warga masyarakat di sini sebagian besar memang ya menolak untuk pengeboran sih, bukan menolak investasinya, bukan. Katanya ada 4 RT, Pak, dari RT 12 sampai RT 16 penolaknya, Pak. Iya, betul. Memang betul. Berapa luas, Pak? Apa area perusahaan PT Sinde itu? Kalau yang saya dengar sih, kalau tahu jelas sih enggak sih ya. Saya dengar itu udah 4 hektar sih. 4 hektar. Luasnya udah yang dibeli dia tuh sama dia tuh. Sebetulnya memang buat investasi memang bagus sih sebetulnya, bagus. Masyarakat Kelapa Gunung itu memang mendukung, cuman ya itu yang menolak itu ya karena pengeboran itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Ikin. Pak Ikin. Ya.